kabarnya, Bu? Baik. Jadi gimana, Bu? Pasti udah tahu kan kedatangan kita ke sini mau ngapain ya, Bu? Biar utangnya sudah ada belum, Bu, hari ini, Bu? Belum punya uang, Mas. Terus gimana dong, Bu? Alah, maaf ya, Mas. Maaf, Mas. Maaf, belum punya uang, Mas. Terus Bu, bisa bisanya kapan, Bu? Dan ini jualannya enggak laku, Mas. Belum punya uang. Terus gimana, Bu? Bisanya kapan, Bu? Mas, ya. Itu udah bilang maaf itu loh. Ya gitu, Bu. Masalahnya gini, Bu. Biar gimana pun itu yang hutang tuh pasti juga harus dilunasi, Bu. Ya, kan kasihan, Thomas. Maaf, Bu. Maaf, Bu. Saya juga menjalankan tugas, Bu. Iya. Iya, tapi kalau nggak punya uang ini gimana? Masa masih maksa? Kok tega banget, Thomas? Ya, maksa sih tidak, Bu. Saya hanya kapan bayarnya. Tapi masih nggak punya. Tapi, oh. Ya, tega. Udah, gini aja, Bu. Saya kasih waktu Bu Agisah untuk memikirkan gimana caranya hari ini Bu Agisah bisa membayar hutang itu, gitu ya, Bu ya? Insya Allah, Mas, nanti sore saya dapat uang dari ini jualan ya saya kasih. Sudah, Bu. Kalau itu saya pamit dulu, Bu. Ya. Nanti kita sing lagi. Oh iya, iya. Iya, Bu ya? Iya, terima kasih ya, Mas. Hai, Bu. Maaf ya, Mas. Iya, Bu. Ya, Ibu, apakah Ibu kenal dengan atau tahu rumahnya Bapak Kusman atau Ibu Wagisah? Bapak Kusman. Iya. Oh, sebelah sana, Mbak. Oh ya, tolong ditunjukkan ya, Bu. Oh iya. Iya. Mari. Iya. Di rumahnya, Pak. Biasanya kalau sekarang lagi ada di mana ya, Bu? Kalau jam segini biasanya jualan itu, Mbak. Oh iya. Baik, di tempat jusnya saja, tidak apa-apa. Sudah berapa lama ya, Bu, kira-kira Bu Kusman ini di sini? Sudah lama, Mbak. Ya, seorang sini ya. Oh, iya. Memang kesehariannya bekerja jualan jus ya, Bu? Iya, jualan jus. Oh, iya. Baik, baik. Ini sebentar lagi sampai ya, Bu? Iya, itu belok kan, Mbak. Oh, iya. Oh, iya. Oh, iya. Ya, baik, Ibu. Terima kasih sudah diantar. Selamat siang. Permisi. Benar dengan Ibu Wagisah? Ya, Ibu. Ya, mohon maaf, Ibu. Ini tempat tinggalnya Ibu, rumahnya Ibu. Oh, rumahnya di mana ya? Bisa kita ke rumah Ibu? Baik, bisa minta tolong ditunjukkan ke rumahnya? Sudah berjualan berapa lama, Bu? 8 tahun. 8 tahun. Di sini juga tempatnya? Kira-kira dari warung ke tempatnya Ibu berapa lama? Dekat atau enggak? Oh iya. Tinggal di sini sudah berapa lama, Bu? 49 tahun. 49 tahun, ya. Lama juga ya, Bu, ya? Kalau mohon maaf, umur Ibu Wagisah sekarang berapa, Bu? 65. Berarti dari muda tinggal di sini ya, Bu, ya? Enggak, tahun 69. Oh, tahun 69. Oh, iya. Kalau ke warung bekerja biasanya jalan kaki atau ada transportasi? Jalan kaki. Jalan kaki. Dekat atau enggak? Kalau buka warung sampai tutupnya tuh biasanya jam berapa ya, Bu? 6. Bukanya jam? 10. Jam 10. Enggak pasti enggak ada yang beli, Mbak. Oh. Kalau jualan memang sendirian ya, Bu? Atau ada yang membantu? Enggak, sendirian. Anak cucu semua. Oh, jadi di rumah ada anaknya ya, Bu? Iya. Ini. Baik. Kita menuju ke rumah ya, Bu.
Ini rumahnya ya, Bu? Iya. Bisa iya, bisa kita ngobrol sebentar saja, Bu? Iya, bisa. Iya, jadi begini, Bu. Di tangan saya sekarang sudah ada surat tagihan hutang senilai 9 juta rupiah. Ya. Benar Ibu memiliki hutang senilai 9 juta? Iya, benar. Mohon maaf, Bu, itu utangnya untuk apa saja ya, Bu? Kalau boleh saya tahu. Untuk makan itu. Untuk banyak. Makan, Mon, ya. Kalau sekarang Ibu ada uang untuk makan, untuk sehari-hari ada, Bu? Nggak ada, Mbak, mau nggak jualan di luar 40, 40, Mbak. Iya, baik. Ini mandan, kayaknya 15 ribu. Nggak hujan, Mbak, nggak ada yang beli. Kalau hujan apa lagi, ya? Iya. Iya. Mohon maaf, Bu, iya. Apakah hari ini Ibu bisa melunasi hutang Ibu? Nggak bisa, Tombe, makan, nggak bisa. Nggak bisa ya, Bu. Baiklah, Bu. Kalau begitu, apakah boleh saya masuk ke dalam rumah untuk melihat-lihat, Bu? Iya, Pak. Iya. Ya, baik. Ya, ini rumahnya ya, Bu, ya? Ini ruang tamunya, Bu? Iya. Iya. Bapak-bapak juga meninggal. Meninggalnya karena apa, Bu, kalau boleh tahu? Sakit kusta 20 tahun, Mbak. Sakit kusta 20 tahun ya, Bu. Iya, anaknya di dalam ya, Bu? Iya, itu, Mbak. Nah, ini di rumah sama dua orang anak ya, Bu? Iya, ya? Anak ini sama ini. Oh, iya. Jadi tinggal hanya bertiga saja ya? Bertiga, ya. Ini yang pertama atau yang? Pertama ini, ini kedua. Ini sakit ya, Bu? Anaknya yang sakit yang... Ini dia. Oh iya, Down Syndrome ya, Bu? Iya. Yang pertama ini sakit apa, Bu? Sakit ingatan, nantung aja, dong. Enggak, ingatan. Baik, Bu. Boleh saya tanya-tanya ke anaknya, Bu? Iya, ya, boleh, Tom. Ya, permisi. Bu, duduk silahkan. Ya. Mas, namanya siapa? Mas Yanto. Mas Yanto, ya. Kalau setiap hari itu yang dirasakan apa ya, Mas? Perutnya sakit ya? Emang setiap hari seperti itu ya, Mas ya? Memang setiap harinya Mas Yanto seperti ini ya? Iya, Mbak. Ya. Di rumah orang tua, ya bapaknya nggak ada, kamu, Mbak, ya. Oh, iya. Makan makanan. Iya, iya, Ibu. Baik, Ibu, ya. Sabar ya, Ibu, ya. 20 tahun ini aja, Mbak. Rumah dijual. Ini yang terakhir, Mbak. Ibu Wagisah namanya. Sehari-hari, ia bekerja sebagai penjual es jus di lapak yang sederhana. Blender yang ia miliki ini adalah satu-satunya barang berharga yang ia punya untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Walau sering rusak, blender ini menjadi tumpuan hidupnya dalam mencari uang. Ia kini hidup sebagai orang tua tunggal, bersama kedua anaknya yang istimewa. Yan, Yanto, Mama nih, tinggi. Putra sulungnya, 4 tahun ini mengalami depresi karena menjadi korban penipuan yang menghabiskan banyak uang. Putra keduanya sejak lahir mengalami Down Syndrome yang membuat Ibu Wagisah harus mencurahkan seluruh waktu dan perhatiannya. Perjuangan Ibu Wagisah untuk keluarganya tidaklah mudah. Walau demikian, ia punya harapan agar kedua buah hatinya bisa hidup mandiri dan hidup lebih baik. Terus tapi kalau keadaan rumah sendiri baik ya, Bu, ya? Atau mungkin ada kalau hujan bocor? Pernah bocor ya, itu yang gitu-gitu tuh ya bocor. Oh, ya. Sering bocor ya, Bu, ya? Baik,
Kalau untuk adiknya Mas Yanto namanya siapa, Bu? Adi. Adi, umurnya berapa ya, Bu? 32. Itu setiap harinya juga harus minum obat atau ada perawatan khusus, Bu? Enggak, ya minta uang. Tuh sarapan kalau ya itu sarapan 5.000, uang satu hari 5.000. Heeh. Oh, itu enggak jualan gimana, Mbak? Iya, Ibu, ya. Namanya jualan ya bisa, Mbak. Iya. Kalau enggak bekerja enggak bisa, ya, Bu, ya. Iya. Mohon maaf, Bu. Kalau boleh tahu, ini Ibu punya hutang senilai 9 juta rupiah. Itu dipakai untuk apa saja ya, Bu, ya? Ya buat berobat, buat makan, buat untuk berobat Bapak dulu, atau Bapak atau Mbak dulu kan tidak ada itu jam kesmas. Oh iya. Obatku 30 satu hari. Enggak, satu umbenan 30. Oh, satu pil gitu ya, Bu, ya. Terus rumah saya jual, Mbak. Terus pindah situ, situ saya jual, pindah sini. Oh iya. Iya. Ibu mohon maaf saya bertanya. Ini kalau seandainya Ibu sudah tidak ada di umur yang sudah tua ini, Bu, lalu yang merawat Mas Adi dan Mas Yanto ini siapa ya, Bu, ya nanti? Itu bagaimana, Mbak? Yang merawat siapa? Enggak tahu, Mbak. Siapa yang merawat itu? Saya enggak tahu, Mbak. Enggak tahu, Mbak. Siapa yang merawat? Saya enggak tahu. Saya ya sedih itu, Mbak, kalau nggak saya meninggal nanti siapa yang merawat anak saya, siapa, enggak